Bagian pembahasan tulisan ilmiah bahasa Indonesia. Jadi ya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi bagian yang perlu dijelaskan pada bagian pembahasan yaitu yang pertama gambaran objek penelitian yaitu penjelasan penelitian yang diteliti secara umum. Yang kedua deskripsi hasil penelitian yaitu penjelasan tentang hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dari observasi yang dilakukan. Ketiga kemudian hipotesis yaitu penjelasan data yang berhasil dikumpulkan pada saat melakukan penelitian dan melakukan kemudian terkait kesesuaian dengan hipotesis. Keempat, interpelasi hasil penelitian hipotesis telah menampilkan hasil penelitian dan melakukan abstraksi terhadap hasil penelitian tersebut. Dunia penulisan ilmiah melakukan pembahasan, tentunya pembahasan bukanlah pengulangan hasil, namun ada baiknya kita untuk menjelaskan hasil yang paling signifikan atau hasil tak terduga, meskipun dalam satu kalimat atau dalam satu paragraf. Cara memilih topik yang tepat dalam karya ilmiah. Yang pertama, kenali passion atau ketertarikan Anda. Pilih topik yang Anda sukai. Sehingga dalam melakukan penelitian, Anda bisa lebih menguasai, menikmati proses penelitian Anda. Yang kedua, membaca referensi artikel atau berita terkini. Dengan banyak membaca berita atau artikel, Anda akan mengetahui permasalahan yang terjadi saat ini. Sehingga dari permasalahan tersebut dapat Anda jadikan sebagai latar belakang penelitian. Yang ketiga, lakukan studi pendahuluan. Anda bisa melakukan cara pengamatan terhadap penelitian atau melakukan wawancara.
dan kegiatan tersebut Anda akan mengetahui lebih dalam tentang topik yang ingin Anda teliti. Yang kelima, sesuaikan dengan bidang ilmu yang Anda tekuni. Pilih topik sesuai dengan bidang ilmu yang Anda tekuni sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus dan mendalam. Pilih topik yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat luas sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Kedua, sebagai pengenalan terhadap aktivitas perpustakaan. Ketiga, mendapat kepuasan intelektual. Keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk meneliti selanjutnya. Keenam, sebagai peningkatan perorganisasian fakta dan data secara sistematis. Dapat tujuh, dapat melatih untuk mengumpulkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang terakhir, fungsi karya tulis ilmiah, yaitu fungsi untuk pendidikan, fungsi untuk penelitian, dan fungsi untuk fungsional.